Baik, rekan-rekan sekalian, dari penjelasan Puslapor Polri, secara singkatnya bisa kami tekankan sekali lagi bahwa hasil olah TKP yang dibantu oleh laboratorium forensik tidak ditemukan jejak-jejak ataupun DNA di luar daripada 4 jenazah yang ada di rumah tersebut. Kemudian juga hasil pemeriksaan tim Polda Metro Jaya bersama Puslapor bahwa kunci-kunci setelah kita teliti bahwa rumah tersebut terkunci dari dalam, termasuk di ruangan depan yang berisi jenazah Nyonya Reni dan Dian, itu juga terkunci dari dalam. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rekan-rekan bisa melihat adanya kerjasama keeditikan nanti antara kedokteran forensik dan laboratorium forensik. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari penjelasan Ibu Reni tadi, psikologi forensik, ada hal-hal yang kita temukan di TKP, sebagaimana kami pernah menjelaskan, adanya buku-buku lintas agama. Kemudian kita temukan adanya buli-buli ataupun kelentingan yang diduga merupakan bagian daripada ritual-ritual tertentu. Kemudian hasil pemeriksaan kami juga dari keluarga terdekat klarifikasi menyatakan bahwa pada suatu momen tertentu keluarga terdekat akan datang dilarang. Ya, ada yang paling dekat salah satu keluarganya itu ya, atas nama Nyonya L, akan datang tapi dilarang karena sedang ada ritual. Kemudian juga kita ketemukan yang kami duga sebagai mantra-mantra, namun bertuliskan aksara tertentu. Kami meminta pendapat ahli ataupun legal opini dari ahli agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Kemudian kami hasil pemeriksaan tersebut, kami minta bantuan dari sosiologi agama untuk menganalisis, untuk mengambil suatu kesimpulan. Dan ini mungkin ada keinitikan dengan hasil daripada psikologi forensik. Oleh karenanya kami persilakan. Kami harapannya adalah apabila ini tindak pidana, kami bisa menemukan potensial suspek, kira-kira siapa tersangkanya, ataupun close contact. Ya, close contact ya, di sini kami telusuri, ternyata yang kami dapatkan pada waktu-waktu tertentu di saat bulan Maret sampai waktu kematian, itu ada berapa nomor yang justru menepis bahwa ini terjadi tindak pidana tertentu, apakah itu pencurian kekerasan ataupun pencurian biasa. Nah, salah satunya yaitu pada saat almarhum Budianto ini berniat untuk menggadaikan rumahnya. Jadi pada saat itu, pada bulan Mei tanggal 13, diketahui sudah Nyonya Reni sudah menjadi mayat. Di sana setelah kita analisis dari jendela forensik, kita temukan saksi. Kemudian saksi menyatakan bahwa itu sudah menjadi mayat, sebagaimana kami sampaikan. Pada saat ingin menggadaikan rumahnya, ingin bertemu dengan Nyonya Reni sebagai ibunya, karena sertifikat atas nama ibunya. Begitu masuk, tidak boleh menyalakan lampu karena rentan terhadap sinar. Bangun, begitu dihidupkan flash, ternyata menjadi mayat dan memang menimbulkan bau yang sangat luar biasa. Nah, di sini kami perdalam lagi, apa buktinya bahwa saudara pernah ke rumah tersebut? Ya, kita temukan foto ini. Ya, menyatakan bahwa setelah melihat
ibunya sudah menjadi mayat, kemudian saksi menyatakan ini sudah menjadi mayat, langsung menangis. Ini posisinya sedang menangis ya. Atas nama Dian. Masih nangis bahwa ibu saya masih hidup. Ibu saya setiap hari pasti saya beri susu. Waktu di dalam sempat nyisir yang apa rambutnya rontok semua ya. Ini salah satunya digital forensik. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini sebagai contoh saja hasil pendalaman penyelidikan kami dari didukung oleh berbagai tim ahli ini ada keidentikan satu sama lain. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari penjelasan dari tim ahli kami yang mendampingi kami di sini sebagai wujud daripada interkolaborasi profesi, kesimpulan akhir daripada penyelidikan kami ini, apakah di sini ada peristiwa pidana, ada delik, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari baik dari laboratorium forensik yang tadi sudah dijelaskan, kedokteran forensik, apsifor maupun melibatkan berbagai ahli dalam kasus Kalideres ini, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 4 orang di TKP tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan motif ataupun alasan kematian terhadap 4 orang, yaitu apakah itu karena bunuh diri, suicide, itu tidak ditemukan. Kemudian tindak pidana lain itu tidak ditemukan di sana, ataupun pembunuhan biasa. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami yang sangat detail dengan berbasis scientific crime investigation, kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Ini merupakan fenomena yang cukup unik. Bagi kami juga merupakan pengalaman yang sangat berarti dan sangat jarang ditemukan kasus seperti ini. Oleh karenanya ke depan kita akan bekerjasama dengan kampus untuk meneliti fenomena ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini pesan kepada masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Ya. Di samping mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan, TKP ini pada saat awal sterilitasnya itu sudah sangat berkurang, sudah tidak steril. Mengapa? Karena memang didahului oleh masyarakat yang masuk ke sana. Memang berniat baik, tapi justru sedikit menyulitkan kami untuk melakukan penyelidikan. Disiram kopi, begitu dicek oleh kedokteran forensik, kemudian dicek oleh laboratorium forensik, banyak kafeinnya itu. Jadi ini kan sangat mempersulit kami pada saat penyelidikan ini. Salah satu pelajaran, apabila ketemu kasus seperti ini, segera menghubungi pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang akan mengolah TKP, sehingga sterilitas tetap terjaga. Kemudian ini pesan pada masyarakat bahwa kita jangan percaya terhadap asumsi. Asumsi dini tidak dapat diandalkan karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Ini kan banyak sekali asumsi yang berseliweran di jagat maya dan lain sebagainya. Asumsi dini bisa menyebabkan diskriminasi dan stigma terhadap orang yang terlibat dalam kasus. Kemudian yang ketiga, asumsi dini bisa menghambat proses penyelidikan yang objektif. Nanti yang terjadi adalah kebenaran bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan banyaknya suara. Ini yang menimbulkan nanti adanya fenomena post-truth yang akan kami jelaskan di belakang. Asumsi dini bisa menyebabkan polisi untuk perhatian pada suatu hipotesis tertentu dan mengabaikan bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan kasus. Kemudian asumsi dini bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dalam menyelesaikan kasus. Dan di era digital ini, revolusi 4.0, ya, di mana masyarakat sebagian besar ini sudah sangat familiar dengan menggunakan media sosial, internet dan sebagainya, sering kita mendengar istilah post-truth. Post-truth merujuk pada situasi di mana fakta dan opini bercampur dan sulit dibedakan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman
dan kerancuan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk membedakan antara fakta dan opini, dan mempercayai informasi yang terpercaya dari sumber yang tepat. Ya, jadi kemarin seperti pernyataan bahwa ini diakibatkan kelaparan, menimbulkan friksi-friksi tertentu. Padahal dari kami yang melakukan penyelidikan belum menyimpulkan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dengan post-truth, fakta yang ada, dengan apa yang beredar di masyarakat itu bisa terjadi deviasi. Jadi sekali lagi mungkin yang terjadi adalah kebenaran bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan banyaknya suara. Sepakat terjadi ini, itu yang terjadi. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi secara preemptif ini yang perlu kami sampaikan pada masyarakat tentang pesan-pesan dari kami khususnya dan juga tim yang ada di sini terhadap fenomena-fenomena yang akan terjadi ke depan. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami serahkan pada pembawa acara, kami persilakan.